What's up guys? Ketemu lagi sama gue, Uca. Let's go, kita mulai aja. Yo yo yo, di sini gue mau perkenalkan produk home recording ya, dari negara Inggris, Solid State Logic. Ini sih oke kalau gue bilang ya. Audio interface yang ya bilang profesional ya, untuk skala rumahan maksud gue, sorry ya. Gue sih kemarin udah ngebahas tentang unboxingnya, sekarang gue mau tes secanggih mana sih ini alat audio interface ini. Tapi sih kalau gue lihat sih keren. Oke. Hey, ya. Yeah. Di sini kita lihat line 1. Biasanya untuk dan ini line 2. Untuk instrumen yang line 1 biasanya gue pakai untuk vokal ya. Jadi biar enggak acak-acak settingannya. Nah, ini monitoring volume untuk speaker. Ini untuk mix dan mastering. Dan ini untuk headphone ya. Jadi kecanggihannya bisa lu pakai headphone 2 sekaligus sama speaker. Nah, ini kabel power 5C. Ini buat monitor speaker. Dan ini untuk line 1, line 2 instrumennya. Yang tadi lebih ke, nah ini gue gak tahu apa nih, lebih ke MIDI yang tadi, yang bolongan kedua itu. Oke, langsung aja kali ya, kita coba tes produk ini. Sorry, gue persiapin dulu nih kabel USB tipe C dan USB. Ya, inilah canggihnya SSL 2 Plus atau Solid State Logic tanpa adapter. Cuma modal plug 5C. Outputnya USB udah cukup. Jadi kalau misalnya nggak ada listrik atau listrik mati masih bisa nyala, asal laptop baterainya masih cukup untuk bekerja. Canggih kan? Canggih dong. Daripada produk yang lain harus pakai adaptor. Nah, ini udah aktif ya. Notifikasi indikatornya. Berarti sudah siap dipakai. Nah, ini earphone. Earphone untuk biasa sih gue buat recording ya, biar biasanya buat mixing lah ya, buat gue masukin di line 2. Posisinya kontrolnya ada di bawah, paling bawah. Nah, ini jadi biasanya buat instrumen ya, jadi buat biar enggak sepi juga lah, pokoknya stop lah. As you can see,
This is good. And this is for the instrument I play with my guitar. My instrument testing for the first instrument is a guitar. I plug in, saya masukin. Di line 2. Di line 2. Ya, kita siapin dulu. Biasanya gue pencet kabel untuk instrumen, pencet 2 item ini. Terus kita cek volume. Kita lihat indikator. Nah, nyala ya. Berarti sudah masuk, sudah bisa mulai bekerja. Tinggal kita di DAW-nya. Kita lihat di DAW-nya. Ini connect langsung ke DAW ya. Biasa sih sistem kerjanya seperti itu. Jadi kita tes dulu gitar kita yang cuami ini, oke? Okay? Kita lihat. Kita tes. Nah, ini DAW-nya udah gue siapin. Line di hardware-nya, solid state, sudah mulai aktif. Itu monitor buat speaker ya. Biasanya sih gue buat mastering atau mixing lah, baru gue pakai. Tapi untuk recording pertama awal, gue pakai headphone. Baik itu instrumen maupun vokal. Atau MIDI, MIDI juga bisa. Gitu, ya. Ini gua pakai DAW bawaan Mac Logic Pro gua pakai ya. Wah, ada suara burung-burung tuh. Ini siapa ya? Oke, ini kayaknya sih udah masuk. Kita coba record ya. Nah, ini tombol power ini 4K ini paling ajib lah ya. Perbedaan dengan solid audio interface yang lain, unggulannya adalah 4K ini. Ya, unggulan lebih yang setara dengan produk dengan harga yang segini ya. Coba kita play, kita masukin recording, oke? Ya, kayaknya sih udah berhasil ya. Ini cuma gue coba-coba. Gue mainin sebagai sampel aja sih. Kita tes seberapa akuratnya gitar ini. Apakah latensi? Kalau gue latensi sih kayaknya gak ada ya. 0% latensi ya. Kabel power udah, headphone jack udah, headphone keren juga nih.
cek instrumen juga udah. Lagi gue coba lagi. I play with I like some chord with my guitar. Okay. I don't know what I play with my guitar. Okay. Ya, kayaknya sih udah cukup. Ini tanpa 4K ya. Nanti kita akan coba dengan 4K perbedaannya seperti apa. Tapi sih kalau gue lihat dari review tentang produk ini, kebanyakan sih 4K-nya itu lebih ajib lah. Oke. Nanti kita bedain antara 4K dengan 4K dan tanpa 4K. Ingat, untuk instrumen, tombol paling kanan sama tengah dipencet. Kalaupun yang paling kanan gak dipencet, bisa, cuma biasanya kurang maksimal gitu. Karena dia pakai harus dua-dua yang dipencet. Yang kanan itu kan high res. Nah, yang sebelah kiri biasanya untuk pentong. Pentong powernya mikrofon kondensor. Kawan-kawan yang mau bertanya bisa komen di bawah di channel gue ini. Nextnya gue akan unboxing dan instrumen atau lain tak musik lah, lebih ke alatnya lah ya, entah itu pickup, entah itu efek ataupun apalah nanti yang lainnya. Oke, ini udah selesai untuk yang biasa ya. Kita coba yang 4K-nya. Kita coba yang 4K dengan gitar instrumen. Gua coba di gua pisah ya. Jadi yang atas itu tanpa 4K, yang bawah gua coba dengan 4K. Oke. Okay. Thank you.
okay, ini udah selesai. 4K-nya udah selesai. Dengan volume yang sama. Setelan volume yang sama ya di audio interface solid state logic-nya. Di volume yang sama di DAW-nya. Jadi nanti kita bisa bedain perbedaannya. Tapi sih biasanya kalau harus pakai headphone ya. Nah, ini kita coba mic. Di sini gue pakai kondensor dan selalu gue pakai di line 1 biasanya. Kita colok aja. Kalau di kondensor kita pencet yang sebelah kiri itu khusus mic karena itu buat phantom power. Di sini gue coba volumenya atau gain ya di angka jarum 10 jam 11-an lah. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Gratis, nggak bayar. Nah, di sini gua kan pakai Logic Pro ya, jadi outputnya atau inputnya di line 1, di hardware-nya, di hardware solid state logic-nya di line 1, di DAW-nya juga harus line 1. Kalau di line 2 nggak bakalan bisa karena line 1 gue pakai khusus buat micing-nya, line 2 buat instrumen, baik itu gitar, bass ataupun yang lainnya, atau kadang gue pakai iPad buat MIDI ya, iPad terus dimasukin pakai piano Novation gue punya. Jadi ya cukup lah buat recording di rumah. Oke, okay. Nah ini gue mic-nya gue arahin ke arah jam 1 atau jam 2. Nah, itu indikator equalizer-nya udah mulai bergerak-gerak, berarti sudah masuk tandanya ya. Na 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 na
Nara, 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 nara. Gue coba ini lagi, gue coba-coba dulu sih yang tanpa 4K dan yang pakai 4K. Nara, na, 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 na 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 na. Oke, ini udah selesai. Gua pakai yang 4K. Sorry, soalnya masih baru pakai, jadi gua harus coba-coba juga sih. Jangan lupa untuk tombol monitor, lo harus pencet dulu biar dapat. Kalau di tengah biasanya, sorry, di tengah itu biasanya antara recording, output recording sama yang udah lu rekam di DAW, nanti kedengaran semuanya. Biasanya untuk mixing sih, gua pakai posisi di area jam 12, 1 jam 1. Nah kalau misalnya lu mau mastering, tinggal puter ke arah. Na 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 khusus buat mastering. Na 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 jadi tanpa ada input lagi, mastering itu lebih fokus ke arah itu aja. Na 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 na. Na 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 na. Oke, ini udah selesai yang dengan 4K. Sorry, yang di atas tadi cuma testing. Dia muncul lagi. Subscribe, jangan lupa. Oke. Buat teman-teman, buat membantu membangun channel ini,
like, comment, and share. Okay. Bisa lihat lah, ya kan, biar nggak bingung juga gitu. Yang tadi itu lebih ke gua zoom di hardwarenya solid platenya, yang ini gua zoom ke DAW-nya. Di sini gua pakai Logic Pro, tapi tetap dua gua tampilin. Tapi yang gua fokusin, yang gua perbesar gitu. Yang pertama itu di solid statenya. Kedua di DAW-nya, biar nanti ngelihatnya juga enak lah ya. Sebenarnya sih sama yang di awal tadi ya. Sorry, yang tadi yang terakhir itu sudah 4K dan buat vokalnya, buat mic-nya sudah 4K dan tanpa 4K ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat hasil instrumen gitar. Yang sama, setelan yang sama, cuma gue balik aja sih. Di awal gue bilang tadi, yang gue fokusin ini di DAW-nya, yang pertama itu di hardware solid state surface-nya. The same story, the same. Thank you.
bosen. Setelan ya, setelan. Ini masih tetap yang sama, cuma dengan tampilan yang beda. Biar kawan-kawan bisa dapatkan hasil yang bagus melihatnya. Biar matanya juga nggak sakit. Ya, mungkin gue ulang aja kali ya, yang nanti agak ketinggalan bisa gue ungkap lagi di sini. Nah, ini volume atau gainnya instrumen hardwarenya, dan di DAW-nya juga biasa sih gue taruh di nol ya kalau di DAW-nya. Di hardware-nya atau perangkat kerasnya kita by feeling aja. Biasa sih kebutuhan untuk pick, kalau lu nge-pick berarti hasilnya recording-nya kurang bagus. Nah, kawan-kawan, di DAW-nya kenapa gua kasih di right ya, di setelan right, karena biasanya kalau instrumen dengan instrumen yang sama, misalnya kita pakai ritme di melodi, gua selalu pakai left. Karena nanti pembagiannya, mastering itu bisa kebagian semua, biar limpah-limpah. Apalagi kalau pakai distorsi, harus pakai lap-lap. Bukan semua khususnya. Nah, itu juga biasanya sih. Kalau buat bikin vokal yang butuh suara harmonisasi dengan suara yang banyak, jadi biar pembagiannya itu kebagian semua dan hasilnya enak lah di dalam itu. Ya, di sini kita copy aja. Tanpa 4K
yang mau kita rekam ini dengan 4K. Dengan setelan yang sama, dengan volume di DAW yang sama, gain atau volume di hardware, solid state-nya juga sama. Jadi, dari grafik juga udah kelihatan, mungkin dari suara teman-teman nggak bisa dengar, sorry kalau misalnya dengerin lagu recording ini ada suara gue, nanti bisa dengar di yang di pertama itu sama kok, setelan sama, inian sama, gue di sini cuma ngebantu ngebahas aja. Ya dari setelannya juga udah beda, dari apa hasil rekamannya, grafik dari regionnya juga udah beda, hasil lebih besar yang 4K, yang bawah, yang atas tanpa 4K, apalagi dengan suara kita dengerin dengan di headphone sih lebih enak, jadi bisa lebih jelas hasilnya. Ini gue coba yang mic dengan setelan yang pertama yang sama di video sebelumnya. Di sini inputnya input 1, di hardware-nya line 1. Jadi kalau inputnya line 2, gak bakalan bisa kerekam. Itu udah pasti. Jadi gue tulis vokal. Karena dua-duanya gue pakai line 1 dan line 2-nya, recording di line 1 di gitarnya gue matiin. Jadi nanti biasanya kalau buat live-live gitu
jadi kita bisa pakai sih dua-duanya. Jadi secara berbarengan yang rekamnya itu bisa gitu. Nah itulah kompatibelnya. Ini sih bisa buat acara-acara panggung kecil juga oke gitu. Jadi kita bisa gitar sambil vokal atau piano atau apa gitu. Cuma ini cuma dua output. Ya kalau yang outputnya banyak lagi, ya bisa beli yang misalnya 4 channel. Ini kan cuma 2 channel ya. Bisa 4 channel, 6 channel, 8 channel dan seterusnya. Sorry ini masih tes grafiknya masih kecil karena pan belum gua naikin juga. Gua ngetes cuy. Ya kalau gue liat-liat ini kita tes, gue naikin dulu ya pennya atau volume di hardwarenya. Gue biasanya sih setelan yang gue otak-atik tuh di hardware ya, di daunnya nggak pernah gue otak-atik kecuali nanti udah pas mixing baru nanti kita ini. Jadi gue untuk recording pertama yang gue banyak gue puter-puter itu di software hardware-nya. Itu sih tips-tips rekaman dari gue ya, recording, tata cara recording. Setelah lu dapet apa yang lu mau, ngepick nggak terasa, baru udah lu rekam. Dan setelah recording, kerekam semua, lu masuk mixing, baru lu main di DAW, di software ya. Gimana lu panning, lu balancing, lu pokoknya permainan di mixingnya. Setelah itu di mastering baru nanti dengan plugin tambahannya. Ya mungkin kawan-kawan lebih tahu lah, lebih banyak berpengalaman, tapi gue cuma berbagi atau sharing aja sih. Oke.
Kawan-kawan jangan lupa dengerin sampai akhir. Lihat videonya sampai akhir. Biar jelas, biar pengetahuannya gak setengah-setengah. Ya kalau misalnya setengah-setengah kan gak enak juga ya. Karena nanti di terakhir gue akan kasih kesimpulan. Sebagaimana yang sudah-sudah di review atau di tes di luar sana. Nah, ini termasuk barang baru juga sih. Keluaran 2019 kalau gak salah, 2019-2020 gitu. Barang UK sih biasanya bagus. Amerika juga bagus ya. PSSL Q-Flash ini atau Solid State Logic ini sudah familiar ya, bermain di dunia recording ya. Kayaknya gue juga penasaran juga sih. Oke, yang atas tanpa 4K, yang bawah 4K. Ya, dari grafiknya juga bisa dilihat ya. Hasil itu dengan setelan yang setelan volume yang sama di hardware-nya. Ya ini kita dengerin. Waduh. Hasil. Ini di sini sih gue langsung aja rekam. Saya udah pasti bagus. Oke. Jadi kalau mau lihat ininya, bakalan gue kasih yang udah rekaman hasil dari gue ya, dengan lagu gue sendiri. Lu cukup dengerin, lu enjoy dan nikmatin aja lagunya. Pasti aja. Lagu gue sendiri, cuy. Yeah. Dan lu juga bisa dengerin lagu-lagu gua di YouTube channel ini dengan official musik video. Itu lagu gua semua. Oke, kita dengerin aja.
Di suatu pagi ku mulai dengan aktivitasku, gosok gigi, mandi, dan aktivitas religi. Ku ambil secangkir susu hangat dan sarapan pagi. Tak lupa ku dapat untuk menemani teh hangat ini. Jangan lupa dicocol ke teh hangat. Tak lama ku bersiap menjalani aktivitas hari ini. Baju tas isi laptop sudah siap untuk menjemput rejeki hari ini. Jangan pernah takut lakukan sesuatu, karena hari ini akan menjadi kemudian hari. Na 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 na. Oke, kawan-kawan, gimana lagunya? Enak dong. Ini belum di mastering ya, baru mixing. Mixing juga belum sempurna sih. Yang penting pakemnya aja enak. Menurut gua enak. Ya itu sih yang gua lihat. Pokoknya hasilnya, kalau yang gua udah pakai rekam ini, gua lebih banyak dipakai di 4K-nya sih ya. Yang tanpa 4K gue gak pernah gue pakai, jarang juga sih. Lebih banyak gue di 4K-nya karena hasilnya lebih bagus, lebih kayak ada di iBox ya gitu.
sebenarnya di gitar gue juga udah ada gitu, cuma lebih ngebus saya, tapi nggak sampai ngepick gitulah, bukan ngepick sih, jadi nggak sampai, pokoknya masih masih oke lah. Gue sih anjurin kalau itu lebih rekaman pakai pakai 4K-nya lah ya, lebih banyak ke situnya sih. Kenapa? Karena hasilnya lebih bagus, sudah pasti. Ya ini termasuk hardware yang paling bagus ya, kecil, mungil, tanpa power, cuma pakai USB cable tipe C untuk input, output untuk outputnya, untuk inputnya cuma USB biasa gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari power gitu. Misalnya kita lagi coba recording di luar, bisa lebih kompatibel gitu. Ya kalau misalnya buat rekaman sekelas profesional sih ya, kalangan artis, kita perlu recording yang dengan channel yang banyak gitu, yang harganya juga pasti lebih mahal. Karena ini gue beli buat di rumah aja sih, yang penting tersalurkan musik-musik gue gitu, hobi gue tersalurkan. Oke. Jadi gue recommended untuk SSL cuflenya. Gue beli yang cufless karena beda dengan yang cu, karena yang cufless bedanya cuma di headphone jacknya. Yang cu cuma satu, yang ini dua. Tapi secara sound card harga pasti bicara gitu. SSL cufless pasti lebih bagus daripada yang cunya. Dari tombol semua sama, dari penampilan hardware-nya cuma bedanya di buat output headset-nya sih. Yang lain semua sama, beda di sound card-nya. Ya bicara harga mahal ya pasti lebih bagus lah, gak mungkin dia dengan harga mahal produknya sama. Oke, okay. See you guys. Nantikan selanjutnya video-video dari gue atau konten-konten dari gue tentang musik, entah itu nanti lagu gue yang gue publish di YouTube channel gue. Goodbye.